orang berhenti di Batu Lapan. Menghala ke Greek dan Jeli. Okay guys, selamat pagi. Yes. Okay. Tapi saya sebenarnya dah terlajak sebenarnya. Sepatutnya daripada tadi lagi. So sekarang ni saya baru nak start record. So kita orang singgah kat Caltech jap. So untuk video pagi ni kita apa ni? Kita ride mencari corner. Sebab hari ni dah 5 hari bulan. So dah boleh rentas daerah. Jadi kita pusing sikit lah. Okay. So kita ada ramai abang-abang yang nak join hari ni. Semua kan standard. Ini standard ni, standard ni. Mesin tepu, mesin tepu. Ni elok-elok R9 standard. Ni jadi standard. Dia tunggu lagi seorang lagi. Okay guys, jadi korang layan video ni. So jangan lupa untuk klik button subscribe dan stay tune. Jumpa lagi. Ciao. Jadi sekarang ni kita orang berhenti di Batu Lapan. Menghala ke Greek dan Jeli. So, semua berhenti lo. Kita orang tengah plan tak tahu nak ke mana. Okey. So, corner dah habis. Jadi kita carilah apa-apa yang menarik lagi. Dalam pasar pun boleh. Okey, jadi sekarang ni saya dah sampai bersama street bike sekalian. Daud, Alpha, apa? Omega. So lebih kurang ramai juga. So kita campur dengan geng-geng lain, tak ada hal lah. Ada apa-apa? So we have come here by 7:30. Tapi saya lambat lah. Yeah. Saya agak lambat sikit. You late for almost 1 hour. Marah-marah. It's okay, it's okay. Okay, jom. Kita lepak-lepak dulu. So, okay guys, kita ada bermacam-macam motor dekat sini. Kat sana ada S-Max, campur semua. Kita bersilaturahim, orang kata. Ini cameraman kita, dia nak photoshoot. So nak masuk ke dalam, takut Isa tak jumpa pintu je lagi. Balik. Aduh, oi. Tipu! Saya masuk sikit, saya keluar. Siapa presiden kita? Ya, presiden. Biarlah presiden. Mr. Jebat dan juga Jebat Choi. Alpha. Masing-masing busy tangkap gambar guys. Saya pun tangkap gambar kak. Okay guys, jadi kita orang dah habis lepak semua. So yang menarik kat sini, nampak tengok. Ada karaoke weh kat sini. Karaoke guys. Berapa ramai jom? Berapa ramai jom? So, siapa-siapa nak karaoke setiap Jumaat jam 11 pagi boleh datang ke Ururing BM on the P ni. So masing-masing tengah sibuk nak tangkap gambar. Masih lagi karaoke, masih lagi karaoke. Okay guys, jadi kita orang dah nak slow-slow, dah nak gerak dah. Ini ada nak gerak yang belah lain. So saya ada nak balik. Okay. So berapa hari kita sambung lagi lah.
saya agak susah sebenarnya untuk nak record onboard sebab jalan lah, faktor jalan lah dia kutuk-kutuk sikit macam tu. So saya tak berani, takut kamera tercampak kan. So saya buat yang mana yang ada je lah. Okay, jadi jangan lupa yang belum subscribe, subscribe, like. Okay, itu saja. Tidak ada tetamu. Please subscribe ni Zul. Representing. Bye, bye. Thank you, thank you, thank you. Okay, jadi jom sambung lagi. The next day. Okay, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi sekarang ni hari Jumaat. So kita orang ada tadi corner-corner sikit. So inilah jumlah-jumlah dia. Tak ramai sangat lah. So kita target dalam 6 biji ke. Kapcai ada. Itu mesin tebu tu. Mesin tebu. Jadi saya masih lagi menunggu ada lagi seorang nak datang. Kita pa. Sekejap minum lah. So korang stay tune. Kita akan lain-lain corner je lagi sikit. Mungkin footage onboard tu kat dada lah kot. Saya dah setting ni, harap-harap nampak lah kot. So jom, jangan lupa subscribe. Orang sampai di tempat biasa. So dekat situ kita orang park. And then kita orang makan-makan dulu. Kita ada Abdul Kadir yang anak-anak buahnya panjat. Okay, jadi bagi kita orang makan dulu. So sekejap lagi kita tengoklah apa yang menarik sikit. Jom layan dulu, time lapse. Shoy shoy shoy. Guys, saya dah bagi tahu dia suruh rehat. Dia tak sihat. Tengok. Ni ni, degil ni. Dia datang juga eh. Mangsa Myvi. Myvi dia? Mangsa Myvi. Myvi. So, cerita dia panjang. Dia kecundang itu hari. So, saya tak sempat buat footage apa, so ni. Apa nanti kita interview dia. 5 minutes later.
Okay guys, jadi breakfast dah siap. So kita orang nak gerak ni. Okay, ke mana kita? Tuan rumah. Jadi oh, kita nak layan corner bersama Honda Wario. Wow. Ini lah sport ni SP yang baru. Dakar. Yang ni kita tak guna. Dia asal dia single up. Motor siap. Jadi jom korang stay tune. Jom kita orang nak gerak tu. Layan-layan je. Mana kita ni? Okay guys, Alpha, kita orang dah sampai di track dia. So lelak tu. Kau ni? Oh ni padding oi, pakai padding. Jadi jom, kita tak sabar nak corner dalam ni. Okay guys, stay tune. Saya tak pegang stand lah. Jom. Hari ni kan kita bawa Alphard. Alphard? Nak tengok? Tengok signal. Tengok. Inilah signal backfire kadang-kadang. Backfire? Jom, jom, jom. Okay, jadi jom guys. Inilah dia, King Corner. King Exhaust. So kita akan dipandu arah escort oleh Abang Muiz. Jom, 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 jom. On the bike, on the bike. Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa pun bermula dengan bismillah eh. Moments later. Okay guys, jadi saya dah sampai ke rumah Muiz. Inilah lawatan kita orang ke rumah Muiz. Oh, dia dah masuk lah. Okay, so ni tempat yang kita akan shoot. Highway Bukit Gading. Eh, jangan. Sini dia suruh saya shoot dalam ni. Tinggi sangat ni rumput ni. Nama Nick Zul lah. So kita nak troker kebun getah ni. So kita nak tengok binatang apa yang ada. Okay, okay. Okay, so jom kita jangan percaya, jangan percaya. Aduh. So kita tak ambil lah kawasan sini. Okay, kita ambil kawasan sana. Ini tak nampak muka ni. Oh, inilah barisan-barisan warga street bike ya. Lawa kat sini. Sunyi-sunyi. Jadi jom kita tengok motor Muiz dia hari tu dia kecundang. So, katanya dia dah buat balik motor dia. Jom. Assalamualaikum. Inilah dia. Kebaraian. So dia habis lah. Sebelah kepala semua. So yang fairing tepi habis lah.
So kita yang risau sekarang ni yang belah T dia. Okay, kita takut T dia macam dia lari sikit. So yang untuk handle ni memang habis lah, out lah. Tengok ni, jangan nampak ni. And the accident tu teruk, liver sebelah kiri lah. Makan habis lah. Kanan tak ada apa-apa. Nice, more on. Eh, apa nak jadi? Aduh. Kita mencuba buka pasal orang ke? Kita lah, harap kan lah. Ada. Ni patut tukar. Ni. Ini dia part. Sekejap, kita nak tengok owner punya ni. Sikit lah, sikit lah. Sikit je. Sini, sikit. Kaki, tapi tak apa. Okay. Motor, menangis. Motor boleh cari. Nyawa tak boleh cari. Yang penting dia selamat. Tapi owner sedih. Owner sedih. Apa, dia ada kemah kadang-kadang. Mungkin dia setukar hypermotard. Inilah. Lawa kat video ni. Jadi kita akan shoot dalam ni. Jom, korang stay tune. Jangan lupa untuk kalau korang suka video ni, tekan button like. And then kalau rasa bermanfaat, boleh share. And then kalau nak komen, boleh komen. Nak cadang apa-apa ke, yeah. So jangan lupa untuk subscribe sekali, eh? And then jangan lupa juga follow channel Jebat Joy. Dia dah lama tak buat video. So kalau korang nak tengok video-video camping ride, boleh ke channel dia, okay? Jadi jom, kita sambung lagi. Okay guys, alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita orang singgah di yang dipanggil nama Latar Hujan. Nanti korang boleh tengok location link dekat bawah, eh. Second link dekat bawah. Katanya kawasan ni je lah, tak ada lah orang sangat. So just sunyi-sunyi macam tu, eh. So untuk macam ya family yang macam nakkan privacy, boleh datang sini.
dia tengah takar gambar. So dia panggil datang hujan. So tengok pada cuaca pun macam ada hujan ya. Tapi okey lah, just nice lah, boleh. Okay, rasa macam nak celup-celup lah. Ui, sampai lah pula. Abang jago. Lompat si kata lompat. Dia orang cakap kalau ada sarang labah-labah ni tak boleh mandi. Tak boleh mandi? Kita pergi sebelah. Tak sesek.